Oke guys, apa kabar kalian semua? Kali ini ketemu kembali di channel Papa Gen. Kali ini saya akan membuat taman mini di dalam pot. Taman mini di dalam pot yang kecil, yaitu berbagai macam tanaman kecil. Oke guys, kita akan mulai pembuatannya. Salam sehat, tetap semangat, walaupun dalam suasana COVID ini, kita tetap semangat dan berkarya. Oke guys. Nah guys, pertama kali kita siapkan bunga-bunga yang akan kita jadikan taman mini dalam pot. Jadi kita bisa pilih bunga-bunganya. Kemudian bunga-bunga tadi kita tanam satu persatu di dalam pot yang ukuran sedang ya guys. Nah, kita tanam satu persatu, kemudian tanahnya dipadatkan. Nah, tidak lupa juga kita tanamkan atau kita berikan pupuk kandang supaya tanaman tersebut dapat tumbuh subur. Kemudian kita akan memberikan batu-batu kecil ke dalam pot itu, ke atas pot. Nah, terlebih dahulu kita siapkan bahan dasar pasir dan semen untuk melengketkan batu-batu tersebut. Kemudian kita siapkan batu-batu kecil tersebut ya guys, ada warna putih, kemudian ada warna merah ya, hitam, coklat, macam-macam sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita coba untuk menyemen seperti kaki bukitnya ya guys. Jadi ada gunung-gunungannya supaya nggak longsor tanahnya. Kita semen di bawahnya dan diberikan batu nanti. Nah, kira-kira begini hasilnya guys. Setelah kita lakukan penyemenan untuk penempatan batunya, nah, tampakannya seperti ini guys. Nah, kemudian batunya kita tempelkan ke semen tadi. Tapi ingat ya guys, semennya mesti agak basah, jadi jangan sempat kering. Nah, batu yang kita inginkan, saya memilih batu putih agak besar guys, supaya nampak bahwa ini ada tebingnya begitu. Nah, sudah kelihatan kan guys, batu-batu putih tersebut membentuk dinding bukit
sehingga kelihatannya seperti tebing daripada bukit tersebut, guys. Kemudian kita aduk lagi semen dengan air ya, tanpa pasir ya guys ya, untuk kita timpakan ke batu tersebut supaya batu tersebut tambah lengket di tepi atau tepi tanah tersebut. Oke guys, nah hasilnya begini guys, batu yang kita lengketkan tadi kita timpakan dengan semen, nyaris tidak kelihatan batunya ya guys. Nah kemudian semen tadi kita sikat guys untuk memperlihatkan batu yang ditimpa tadi supaya kelihatan batunya. Di sini saya menggunakan sikat gigi, kemudian disikat supaya perlahan-lahan batunya kelihatan guys. Nah, sudah mulai kelihatan kan guys batunya, batu warna putih setelah kita sikat dan menghilangkan pasir-pasir di permukaannya. Sudah ada kelihatan jelas ya guys batunya. Kemudian guys, sisi-sisi yang lain juga kita semen supaya tanahnya tidak turun kalau hujan. Bisa ada penghambat, sebagai penghambat ya, jadi kita buahkan juga semen di tebing-tebingnya guys. Selanjutnya kita susun batu-batu guys sesuai dengan keinginan kita. Kita juga menyusun batu-batu ini supaya kelihatannya lebih bagus, dan ini juga kita kasih semen supaya melekat dan menjadi tebing supaya tanah-tanahnya tidak turun ke bawah. Selanjutnya saya melihat ada lumut di depan rumah saya, di tembok rumah saya guys. Saya pikir ini bisa digunakan untuk sebagai lapisan tanah bukit sehingga kelihatannya seperti rumput nanti guys. Jadi saya ambil lumut tersebut supaya dapat digunakan untuk ditempelkan di atas tanah bukit daripada taman kita guys. Nah ini saya coba untuk menempelkan lumut tersebut di lapisan atas tanah guys, sebagai lahan-lahan ya guys ya, supaya tidak rusak dia. Nah saya mulai menempelkan lumut tersebut di tanah, di lapisan atas tanah tersebut guys. Jadi ibaratnya seperti rumput di bukit-bukitnya begitu. Langkah selanjutnya kita kasih batu-batu kecil warna hitam guys. Saya di sini saya yang saya kasih adalah pasir malang ya, pasir malang guys. Ini kita kasih di tepi-tepinya supaya menambah kecantikan daripada taman ini kita ini.
Oke guys, ini dia hasilnya. Taman mini dalam pot kita sudah selesai. Nah, ini dia hasilnya guys. Oke guys, ketemu lagi di channel Tata Gen. Pembuatan daripada taman mini di dalam pot sudah selesai. Sekarang tahap terakhirnya kita akan menyiramnya guys, supaya dia tetap lebih segar. Oke guys,